Halo, puji Tuhan. Halo, kami semua dari Molo Utara. Kapan? Kami tempat penggembalaan Bapak Pendeta Melki di belakang. Ini Bapak Pendeta Zimi. Kami ada di balik kaki Gunung Mutis. Ya. Ketinggian dari NTT. Jadi masih terasa kabut sampai hari ini. Sebuah anugerah kita bisa terus melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan karena untuk itulah kita dipanggil. Kita berdoa supaya generasi anak-anak seperti ini dipakai Tuhan jadi orang-orang hebat. Saya tahu di dalam kita ada kuasa, ada kemampuan, ada berkat Tuhan. Bagaimana Pak Jimmy? Ya, berkat Tuhan di selalu. Ya. Ada berkat Tuhan yang membuat terus semangat melayani Tuhan kita punya gembala yang baik. Hallelujah. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dukung kami dalam doa selalu dalam pelayanan misi Injil untuk NTT. Mungkin Bapak Ibu memiliki beban kasih, ya bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan adopsi. Kita akan mengadopsi daerah-daerah ini supaya lawatan Tuhan terus bekerja, generasi-generasi ini diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Halo, gitu Tuhan.